Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah dan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita baru saja melaksanakan atau dan menyelesaikan pelantikan pengurus baru pimpinan cabang Tapak Sisi Malimin unit 009 periode 2022-2023. Yang dimana kepengurusan ini atau pelantikan ini merupakan estafet dan regenerasi kepemimpinan khususnya dari Tapak Suci yang dimana kedepannya mampu mengembangkan dan memajukan segala aspek dan segala program-program kerja yang berlaku di Tapak Suci tersendiri. Dan harapan saya kedepannya sebagai ketua dan sebagai anggota Tapak Suci Malimin Muhammadiyah yang 009, harapannya adalah mungkin kedepannya kita dapat mengevaluasi dari periode-periode sebelumnya yang dimana terdapat banyak sekali kekurangan dan kesalahan yang dimana kedepannya itu menjadi bahan evaluasi dan menjadi motivasi untuk kami untuk tetap bersemangat di Tapak Suci mengembangkan nilai-nilai dan membangkitkan semangat giroh untuk berorganisasi dan Tapak Suci di Malimin tersendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.